Terima kasih, Tuan Speaker. Saya nak minta penjelasan daripada Menteri sebab tadi rakan-rakan kita dah berbahas di semalam dan masing-masing pada dasarnya setujulah MyIPO ini bagus dan undang-undang ini dapat memberi kita satu pengupayaan untuk kita bina kapasiti hati intelek kita supaya kita dalam masa beberapa tahun datang akan boleh bersaing dengan ekonomi lain dan boleh mempertengahkan produk-produk yang mempunyai intellect property tempatan. Cuma dalam huraian ni, undang-undang ni, Menteri, ada sikit saya ingat fungsi-fungsi yang kita buat pindahan ni lah untuk 17 E, F dan I. Yang mana E kata kita akan menggalakkan meningkat latihan. Saya faham. Sebab kalau MyPo nak buat latihan, tentu dia kena kapasiti yang besar. Jadi latihan ni kita boleh bagi pada syarikat buat. Faham saya. Dan syarikat ni pula bidang-bidang yang kita nak latih ni macam-macam berbagai-bagai. Besok kalau kita ada banyak bidang yang kita nak latih, sudah tentu yang melatih tu mesti spesifik dan mempunyai kepakaran dan saya percaya MyIPO tak mungkin ada kepakaran semua untuk buat latihan. Jadi untuk E ni memang bagus. Yang untuk F ni untuk menggalakkan dan menyediakan program kerjasama di peringkat kebangsaan. Jadi itu pun boleh dibuat oleh syarikat-syarikat tadi. Dan yang I pula, menjalankan pendidikan dan untuk mengkomisikan hasil dapatan pekerjaan itu untuk dikomisikan. Jadi ini bagi saya jelas dan bertepatan dengan harapan kami, saya, untuk MyPo berfungsi. Cuma dalam huraian tu, huraian yang biru ni, dia kata bahawa situlah ayat last sekali itu, ini akan membolehkan perbadanan memperbagaikan aktivitinya dan menjana pendapatan. Ini ada sikit kekeliruan. Sebab apa? Memperbagaikan aktiviti tak ada masalah. Tapi menjana pendapatan ni, pendapatan untuk MyIPO ke atau pendapatan untuk syarikat-syarikat yang berfungsi tadi? Yang dikomisikan supaya syarikat-syarikat tadi boleh berdiri sendiri dan dia tidak bergantung kepada MyIPO untuk menjalankan aktiviti-aktiviti. Jadi saya nak minta penyerahan. Sefaham saya, kalau ikut ke atas undang-undang tak disebut pasal menjana pendapatan, cuma huraian saja. Jadi faham saya, MyPo ni sebenarnya amat baik. Tu bukan syarikat, syarikat tu kena berjati diri dan dia akan kena self sustain sendiri. Jadi MyPo tak terbeban dan tak ada liability. Jadi kalau faham ini Menteri, maknanya saya rasa ini akan mengurangkan kekeliruan yang saya tengok banyak antara mereka tadi cakap pasal profiteering, conflict itu dan sebagainya. Jadi saya nak minta Menteri jelaskan Pak ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kota Tinggi. Di atas pengertian sebenarnya mengenai rang undang-undang yang dibawa. Memang pun saya percaya kita akan mengikut Akta 617 yang telah dinyatakan di bawah peringgan I itu, Seksyen I itu, yang menyatakan untuk menjalankan penyelidikan dan untuk mengkomisikan kajian mengenai isu atau perkara yang berhubungan dengan harta intelek. Dalam Seksyen ini, I ataupun F dan I, tidak dinyatakan mengenai pendapatan ataupun pendapatan keuntungan. Jadi kita akan beralaskan kepada Seksyen rang undang-undang yang dinyatakan di sini. Terima kasih Yang Berhormat Kota Tinggi.